Dia ucapan itu di Kongres, Kongres khas Parti Keadilan Rakyat. I was there, saya ada kat situ, saya dengar ucapan tersebut. Dan bila Mahathir nak saman itu, dia bagi masa 7 hari, iaitu tarikh akhir 3 hari bulan April. Namun begitu, Peguam Anwar meminta extension sehingga 17 hari bulan April untuk menentukan sama ada akan menjawab ataupun akan memohon maaf. So dia ada extension sehingga 17 April inilah. Kenapa nak minta extension is? Nampak sangat takut dia. Tak, dia macam ni tuan-tuan. Bila masih bagi masa 7 hari, lawyer kena bersedia untuk memberi the best advice kepada Perdana Menteri. Dan juga dalam tempoh itu, ada rundingan. Boleh dilakukan rundingan kalau mereka nak lah. Kalau mereka nak. Biasanya. Namun begitu, sekarang ini sehingga 17 hari bulan. Baik. Isunya, Anwar kata tadi, kalau betul dia nak, saya dedahkan, saya tak ada masalah. Berkenaan dengan isu kan anak dia kaya pada zaman pemerintahan dia. Berkenaan dengan isu tidak bayar cukai. Berkenaan dengan isu bawa duit lari keluar negara. Tuan-tuan, kita kena ingat siapakah Menteri Keuangan sekarang ini? Dan implikasi apa yang boleh kena pada Tun Mahathir? Bagi saya lah, tuan-tuan, saya pernah call ini. Saya rasa saya pernah cerita ke tak pernah cerita? Tak cakap lah. Okay lah, saya pernah ada conversation dengan Anwar Ibrahim lah. Senang cerita. Kata Anwar Ibrahim tak kenal kau. Ya, memang dia tak kenal saya. Saya cakap saya pernah ada conversation, tak maksud dia kenal saya. Saya pernah ada conversation dengan dia. Saya kata, panjanglah cerita-cerita-cerita. Saya kata, Tok Sri, satu je lah permintaan saya. Saya cakap, jangan bekerjasama dengan Mahathir lagi. Ini zaman masa ura-ura kata nak apa, payung besar tak payung besar, kemah besar tak kemah besar. Masa tu ingat tak? Pada masa itu saya cakap dengan Tok Sri Anwar Ibrahim, tak tahu ingat ke tidak. Tok Sri, ini personal talk saya dengan dia, jangan sekali-kali bawa Tun Mahathir. Dia kata, no way. No way pada masa itu. No way. Dan saya pegang pada kata-kata dia. Dan saya nampak, walaupun bagi dalam conversation kami tu, panjang-panjang cerita tu, dia ni, Anwar Ibrahim ni, dia ada satu sifat di mana Tun Mahathir, walaupun apa Mahathir buat kat dia pun, dia masih ada soft spot dekat Mahathir ni. Mungkin soft spot itu antara lain mungkin lah, ialah Tun tu dah tua kan, dah tua, dah umur dah 98 tahun, 2 tahun lagi 100, double umur saya pun tak sama dengan umur dia sekarang, tuan-tuan kan. Double umur saya pun masih tak sama dengan umur dia sekarang. So tak payahlah nak kacau Mahathir, biarlah dia rest in peace kan. Rest in peace, bukan mati, rest in peace. Biar dia berehat dalam keamanan dan ketenangan dia, tak payah nak kacau orang tua tu. Itu Anwar Ibrahim. Itu fikir Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim dia fikir mungkin, ini telahan saya sajalah. Dah lah habis lah, dah dengan dia tu dah kira, dia dah habis dah. Dan dalam perbualan tersebut saya nampak macam tu. Seolah dia kata, Mahathir ni sebenarnya dah habis. Dah tak ada apa dah, tak boleh nak bawa apa dah. Tetapi sekarang ini, yang nak bawa isu dengan, sebab itu bila ada orang kata kenapa tak dakwa Mahathir, bagi saya, saya nampak umur dah 98 tahun, berapa tahun lagi nak hidup tuan-tuan? Udah-udahlah nak bawa heret ke mahkamah, kesian. Yelah, walaupun ada masalah pun, dia ada sejarah mungkin yang mana dia dengan Tun Mahathir tu ada sejarah dia sebagai mentor dia, sebagai orang yang bersama dalam kerajaan selama berapa tahun dan sebagainya. Ada dia punya sejarah dia, ada baiknya juga. Itu bagus Anwar Ibrahim ni lah. Kita pun kena ada sifat macam dia. Walaupun dalam melihat jahat orang tu, kita kena lihat baik dia juga. Tapi sekarang ini, isu dia, yang nak bawa benda ni ke dalam Anwar Scott ni, nak bawa benda ini kepada Anwar Ibrahim ni siapa? Tun Mahathir sendiri, tuan-tuan. Tun Mahathir yang nak langgar Anwar Ibrahim. Yelah, dia sebutlah nama Mahathir itu. Sebab Mahathir yang bangkitkan isu. Kerajaan sekarang ini, orang Melayu kita lemah. Apa, dia kata apa? Saya letak jawatan menyebabkan ramai rakyat orang Melayu lagi miskin. Tu saya tanya, kalau macam tu kenapa letak jawatan? Jadi Anwar bangkitlah. Semasa kamu memerintah dulu, siapa yang kaya? Orang Melayu tetap macam tu juga. Cerita orang Melayu ni tak habis. Kita tak berjaya menoktahkan miskin tegar pun. Jadi dia nak saman. Jadi sekarang ini persoalannya, yang nak bawa cerita ni tuan-tuan bukan Mahathir. Yang nak bawa adalah Tun Mahathir sendiri. Dan dia, bagi saya lah, mungkin lah, mungkin ramai, mungkin ini cerita mungkin kan, dah orang tanya Anwar, dia kata aku nak saman, nanti nama macam nama aku ni buruk sangat, nanti orang kata dah tua-tua pun, orang tua pun kau nak pergi kenakan
Kau nak balas dendam. Ini nampak sangat Anwar Ibrahim nak balas dendam ni. Sebab itu dia dakwa Tun Mahathir tu. Sebenarnya itu semua konspirasi politik, bla 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 bla. Anwar tak buat macam tu. Dia biar Mahathir datang. Sekarang ni bukan Anwar yang pasang glove nak pergi tinju dia, bukan. Sekarang ni Mahathir pasang glove, datang kat dalam langgar, dia cabar Anwar. Dia cabar Anwar, sekarang dia kata, "Now I want to fight you." Anwar sebenarnya dah ready lah. That's a trap. Sekarang ni orang tak boleh kata, "Kau kejam lah Anwar, kau nak balas dendam." Aku kejam apa? Dia yang datang saman aku. Aku cuma perlu membuktikan saman aku itu, dakwaan aku itu adalah benar. Aku perlu buktikan dakwaan aku itu adalah benar. So macam mana nak membuktikan dakwaan aku itu adalah benar? Dengan cara kemukakanlah. Kan saya kata tadi, siapakah Menteri Keuangan? Bank Negara Malaysia itu di bawah Menteri Keuangan. Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, dua-duanya Anwar Ibrahim. Kita nak bawa cerita tu, bawa lah cerita. Walaupun LHDN kita kata tu bukan bawah Menteri Keuangan, LHDN Menteri Keuangan ke KDN. But still selalu galau yang samalah. Kalau kita nak korek dokumen-dokumen ni tuan-tuan, agak-agak kena ke tak kena? Sangkut ke tak sangkut? Dan apa implikasi dia? Katakanlah dah bentang-bentang-bentang-bentang, hakim kata, baik daripada dakwaan-dakwaan yang dibawa, daripada bukti-bukti yang telah dibawakan oleh defendant, kita mendapati defendant, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak bersalah dan tidak ada fitnah yang berlaku. Tetapi dokumen-dokumen, bukti-bukti dah dibentangkan, betul? So, siapa kata pegawai-pegawai ataupun badan penguat kuasa tak boleh guna sebutan di dalam kes itu untuk dibawa bagi memulakan siasatan terhadap segala salah laku yang disebut? Siapa kata tak boleh? Oi, 9,000 juga menonton saya tengah malam ni. Terima kasih saya ucapkan. Campur dengan TikTok, 10,000. Terima kasih saya ucapkan. Tak, siapa kata tak boleh? Siapa kata tak boleh? Ay, takkan 100,000 je tap-tap kita ni tuan-tuan. Share pun 116 je. Kenapa tak buktikan sebelum pilihan raya? Saya kata dokumen tu kat dalam apa orang kata, dekat dalam Kementerian Kewangan. Sekarang ni vault tu dah buka. Itu yang dia tanya saya tadi. Apa jadi dengan kotak 6 kotak tu? 6 kotak tu is. Sekarang ni dia bangkit isu 6 kotak tau. Jawapan saya mudah. Tak payah 6 kotak tuan-tuan. Berkontena kotak kat dalam kementerian. Dulu 6 kotak sebab kita cerita kita memangkang. Sekarang ni 6 kotak tu dah tak relevan. Sebab kotak itu dah ada. Bukan kata kotak, kontena dokumen kat dalam Kementerian Kewangan tu. Kat dalam semua kementerian lah kalau kita nak buka. Cerita 6 kotak tu tak relevan dah. Dan Anwar buka tak? Anwar tangkap tak? Anwar bawa ke dalam, bukan Anwar lah, Anwar apa, SPRM, polis semua buat dakwaan tak? Dah ada mula. Tapi ramai yang belum kena. Sabar. Saya kata sabarlah. Kan, kan Anwar buat laju sangat, kau orang kata kejam pula. Kan, termasuklah konon-kononnya pejuang-pejuang yang bukan PN lah, tapi mereka ni pejuang-pejuang keadilan. Tidak wajar Anwar menghukum musuh-musuh politik mereka. Aku tak faham. Bukan masalah kau nak menjebelahi sesiapa, it doesn't matter. Dah benda tu memang jelas, ada bukti, so nak buat apa? Kalau Anwar sembunyikan, nanti kita kata tak patut Anwar sembunyikan. Ini menunjukkan walaupun dia. Bila Anwar dakwa, tak patut Anwar dakwa kerana ini kejam, bla 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 bla. Tapi kau nak apa? Kau nak apa sebenarnya? Kau nak Anwar buat apa? Kan? Kau nak Anwar buat apa? Sebab itu dengan Mahathir menghadapi masalah ni, dia buat ascension ni, saya rasa undingan dia semudah je. Aku nak dedah ni. Ni saya rasa, again saya rasa, ni bukan Anwar cakap. Ni dokumen dah ada. Kau betul ke nak aku dedahkan dokumen-dokumen ni? Tak adalah. Kita ni lama dah kenal. Ni mungkin, contoh je lah. Tapi kalau nak juga, buat kata Anwar, no problem.